Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Saya Dian Rahma hadir menjumpai Anda kembali dalam program Sudut Sultra dan tentu memang pada kesempatan kali ini saya akan banyak memberikan pandangan lagi untuk kita semua, khususnya buat para perempuan ya, karena pembahasan serta tema kita kali ini memang sangat erat kaitannya yang terjadi dan bahkan banyak korbannya ini perempuan ataupun juga ibu-ibu muda gitu. Nah, apa sih kira-kira yang memang menarik? Jadi kita tahu ya bahwa kondisi atau kesehatan mental itu memang rupanya sangat apa ya, sangat erat dengan apa yang nantinya kita akan hasilkan. Jadi ketika kesehatan kita terganggu atau kondisi kita memang terguncang, itu biasanya akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Nah, dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami Anissa Maharani. Halo. Hai, halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya lagi. Saya yang terima kasih kembali Kak, sudah diundang di acara yang sangat-sangat istimewa ini. Iya, ini memang sih Nisa, kalau yang ngikutin program saya yang dulu ya biasa sering sama Nisa. Ini baru kali pertama lagi ketemu sejak 3 tahun. Iya, 3 tahun yang lalu. Lamanya. Saking sibuknya Nisa sekarang ya. Iya sih guys, ini karena Kak Dian yang sibuk. Oke, Nis. Jadi memang penting ya kalau kita berbicara tentang kesehatan mental. Saya percaya Nisa pun juga pasti mungkin apakah pernah bahkan di posisi itu pasti, atau bagaimana kak. Karena mengingat Nisa dulu dengan segudang prestasi sekarang alhamdulillah sudah menyandang status seorang istri, tentu juga sudah punya anak, berarti sudah menjadi ibu juga. Tapi tetap masih menyelesaikan kesibukan-kesibukan lain, salah satunya juga pendidikan masih terus dijalankan. Nah, ini bagaimana? Memang kaitannya dengan kesehatan mental itu seberapa penting sih? Iya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas kesehatan mental itu sangat luas ya Kak. Orang-orang selalu membahas tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kita tahu bagaimana caranya untuk kita menyembuhkan atau kita bisa mengendalikan kesehatan fisik kita mungkin dengan berolahraga. Tapi kebanyakan kesehatan mental ini orang-orang tidak tahu apa sih solusinya dari kesehatan mental. Nah, secara umum atau secara pengertian itu sendiri Kak, kesehatan mental adalah yang berasal dari pikiran, kemudian perilaku, kemudian perasaan kita. Okay. Kita dinyatakan sehat mental kalau misalnya kita bisa menerima diri kita sendiri, menerima lingkungan kita, atau bahkan menerima orang lain. Gangguan mental atau biasa yang kita sebut dengan mental illness adalah ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri Kak. Selalu overthinking, selalu depresi, selalu menganggap semua itu negatif. Akhirnya insecure itu termasuk enggak? Iya, insecure itu termasuk kesehatan, gangguan kesehatan mental Kak, karena mengganggu mental kita gitu. Apalagi kita berbicara sekarang alhamdulillah saya sudah menyandang status sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu satu anak. Alhamdulillahnya Kak, saya memiliki suami yang sangat-sangat pengertian buat saya, karena saya rasa itu sangat penting untuk bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita adalah dari pasangan kita, dari orang-orang terdekat kita. Saya menyandang sebagai seorang istri itu di awal pandemi dan sebagai seorang ibu juga di awal pandemi, dan tentunya itu adalah tantangan yang luar biasa Kak. Sebagai seorang ibu di awal pandemi, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang muncul dari dalam diri, takut misalnya saya gimana untuk diri saya pribadi, takut misalnya nanti kalau sudah punya anak, takut anaknya kenapa-kenapa gitu. Jadi waktu awal-awal saya menjadi ibu banyak sekali tantangan, akhirnya karena saya ketakutan Kak, saya jadi melis semua apa yang harus lakukan. I have to do dan I don't have to do gitu. Apa yang harus saya lakukan dan saya tidak boleh lakukan. Karena ketakutan itu sendiri akhirnya pada saat saya melahirkan Kak, walaupun dokter tidak mendiagnosis saya sebagai baby blue syndrome, tapi saya merasakan hal tersebut karena saking depresinya saya Kak, saking kayak aduh ini gimana ya, gimana sih saya yang waktu sebelum nikah alhamdulillah aktif di berbagai kegiatan organisasi, Masya Allah, aktif di berbagai kegiatan, kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan pandemi yang harus benar-benar di rumah.
Even di rumah sakit pun kak, saya cuman sama mama saya, suami saya, dan bapak saya waktu itu. Karena kebetulan cuman beberapa saja yang boleh masuk di dalam ruangan. Saking terbatasnya. Gitu, saking terbatasnya. Jadi itu salah satu pemicu stres juga kak. Makanya pada saat itu saya betul-betul setelah melahirkan, saya betul-betul butuh suami saya untuk menguatkan saya, untuk bagaimana menjaga kesehatan mental saya. Seorang ibu kan banyak sekali tantangannya kak. Benar. Ketika kita melahirkan, perubahan fisik yang terjadi sangat signifikan. Saya waktu hamil naik 22 kilo. Masa? Kemudian iya kak, setelah hamil jadi bener-bener stres, aduh gendutnya gitu, terus mana pipi, mana dulu kan body goals ya, apa sih dulu putri ini ya, putri museum Indonesia, iya, putri pariwisata Sulawesi Tenggara, aduh, waduh masya Allah, ya? Iya stres sekali kak, jadi makanya betul-betul jadi ibu itu adalah hal yang luar biasa. Benar-benar. Tapi kenapa akhirnya saya mengerti bahwa ada ibu-ibu yang membunuh anaknya, ada ibu-ibu yang bunuh diri. Saya tidak membenarkan hal tersebut kak, tapi ketika saya punya anak saya jadi tahu, oh ternyata si ibu ini begini karena itu kesehatan mentalnya, kesehatan mentalnya yang terganggu kak. Saya pun alhamdulillah kak dikasih rezeki sama Allah, bisa menyewa ART dan suster untuk membantu saya mengurus anak saya. Kadang pun saya masih stres kak, kenapa sih masih menangis padahal sudah dikasih susu, sudah dikasih makan, kenapa dikasih makan gak mau buka mulut, GTM, gerakan tutup mulut, kenapa kayak gitu. Itu jadi pemicu stres kak. Tapi kembali lagi, suami selalu support. Mengingatkan, selalu support. Jadi itu hal yang paling luar biasa yang saya miliki sekarang, kak. Bayangkan ya, sekelas Nisa saja masih baby blues ya pada saat itu. Iya. Apa kabar kita? yang memang saya jujur sih juga merasa ya, karena sudah punya baby juga. Dan memang sih rupanya mental, kesehatan mental itu penting sekali. Jadi apa ya, penting juga untuk diri kita menjaga biar tetap waras. Betul. Karena itu tadi banyaknya kasus-kasus sekarang yang kita lihat, akhirnya anak-anak yang tidak tahu apa-apa begitu jadi korban, kan kasihan gitu. Nah berarti kalau dari penjelasan Nisa tadi, penting sekali ya support dari orang-orang sekeliling. Sangat penting kak. Kenapa sangat penting dari support dari orang-orang sekeliling? Karena kita aja udah stres dengan diri kita sendiri. Kita lagi overthinking, kita lagi depresi, kalau tidak ada orang yang bisa membalance itu semua, waduh udah gak tahu apa-apa. Saya pada saat itu, pada saat saya di tahap yang lagi mengasihi, saya kan ASI dengan anak saya sampai 4 bulan. Saking saya maunya untuk kasih ASI yang terbaik untuk anak saya, waktu awal-awal itu saya gak mau sentuh sufor sama sekali kak. Jadi Rama itu, anak saya namanya Rama, Rama itu dia 2 hari tidak minum sufor dan tidak minum ASI setelah dia lahir. Karena ya anak bayi kan punya cadangan makanan dari dalam waktu masih dalam kandungan. Rahim. Jadi makanya saya betul-betul kekeh sama dokter anak waktu itu, dok saya gak mau kasih sufor, saya mau ASI. Jadi saya betul-betul yang tiap hari pompa, walaupun keluarnya cuma sedikit sekali kak. Itu stres tapi itu lagi sudah ya, luar biasa dan kembali lagi stres lagi kak. Kata dokter gak usah stres, kalau stres itu pemicu jadi ASI-nya seret. Bahagia saja dan alhamdulillah lihat anak lahir dengan keadaan semuanya sehat, normal, alhamdulillah bahagia. Tapi setelah itu ada ujian lagi kak. Ujian karena ASI terlambat dikasih, bukan terlambat, karena ASI-nya tidak cukup. Jadi Rama itu sempat kuning, bilirubinnya tinggi. Dan akhirnya harus usia berapa kak? Itu masih 1 minggu kak. Rama masih 1 minggu dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit lagi untuk disinar biar bilirubinnya kembali normal. Dan itu stres lagi kak. Saya bertiga di dalam ruangan itu, Rama yang di dalam apa, dalam suatu alat, kemudian disinar, kemudian dengan saya dan suami. Cuman itu, nggak ada lagi yang boleh masuk. Dan itulah saya stres lagi, tapi kembali lagi suami selalu mensupport karena ada suami. Saya nggak tahu kak pada saat itu kalau nggak ada suami, nggak ada support system, saya nggak tahu akan jadi apa saya dan anak saya gitu. Kembali lagi saya harus berpikir positif
untuk melakukan yang terbaik untuk anak saya. Iya, gitu dan kan. Ini ya semoga juga ini jadi mungkin untuk ibu-ibu, apalagi ibu muda ya, karena betul, kan biasanya sangat rentan kak kalau ibu-ibu sekali, muda, karena dia baru pertama kali, apalagi ibu muda ini yang nikah mungkin di usia yang masih muda. Ya kayak saya guys. Tapi luar biasa ya, saya iya. Percaya sih semua pilihan yang dimiliki tiap orang itu kan pasti sudah, ya itu tadi ada resikonya, tinggal bagaimana sih saling support ya di bukan cuma pasangan, mungkin juga orang-orang sekitar. Iya. Karena ketika juga suami sudah support, tapi ya mungkin orang-orang sekitar ya masih ada, kadang gimana ya, saya juga mungkin merasakan ibu-ibu itu kalau, apalagi ibu muda, ibu baru ya, kalau di komen sedikit saya kayak sentimen sekali. Sensitif kan kak. Kalau dibilang kenapa begini, kenapa begitu, harusnya begini, dulu kan begini, aduh kan tidak apa ya, dulu dan sekarang tidak sama sih, jangan menyamakan. Dan saya yakin sih setiap ibu itu punya versi terbaiknya masing-masing. Iya, dan tentunya gitu kita kan mau melakukan yang terbaik buat anak iya, kita. Tidak ada kok yang mau anaknya sakit, tidak iya. Ada yang mau anaknya celaka gitu kan, tapi ya lagi-lagi setiap ibu pasti punya caranya masing-masing. Betul, betul kak. Dan rupanya kesehatan mental juga sampai sejauh ini ya bukan hanya di Sultra ya, tapi saya yakin di kota-kota besar kan ini semakin menjamur. Tapi kalau Nisa sendiri melihat di Sultra seperti apa sih secara umum terkait masalah kesehatan mental? Namun sebentar mungkin kita jawab setelah yang satu ini, tetap di Sudut Sultra.